Oke. Saya tak masuk desa wisata Selorejo to. Oh, salah teman-teman. Salah jalan iya ini. Perkebunannya ini bukan sini teman-teman. Kutu iki kok ini. Kayaknya ini teman-teman. Ini kayaknya teman-teman ya. Itu balai desanya. Bang Ber. I PRI. Oh, ini ya teman-teman. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sekir Adelen. Oke, teman-teman. Ini saya sekarang mau membuat video yang mau ke arah Tidar teman-teman ya, di Kota Malang, dari Kota Malang ke Merjosari. Nah, Merjosari itu saya turun ke turun naik mau ke arah Tidar teman-teman ya. Saya mau jalan-jalan, mau jalan-jalan ke di kebun jeruk teman-teman. Teman-teman tak ajak jalan-jalan di kebun jeruk ya, yang ada di desa Selorejo ya. Enggak ke perkemahan atau ke apa dalamnya tuh ya, enggak mau petik jeruk ya, mau jalan-jalan saja di daerah sekitar ya. Soalnya di tengah kota tadi panas teman ya, saya enggak bawa ini namanya, saya enggak bawa sarung tangan. Jadi saya mau ke gunung saja. Ini posisi saya ini menanjak tentu ya, tapi enggak terlalu tinggi. Wush, tak selipe sih bang ini. Ini posisi menanjak tapi enggak terlalu tinggi tentu. Arah ke Tidar. Oke. Ini masih di daerah mana ini, Dau ini kayaknya, Kecamatan Dau. Sego sambel tongkol mbok marem. Mbok marem. Ono ae jenenge warung. Oke. Saya dulu pernah nyasar-nyasar daerah sini, teman-teman ya. Nyasar-nyasar. Terus enggak tahu jalan tembusannya. Akhirnya balik lagi, putar balik. Kayaknya mendung dong ya, udah mendung ya. Langitnya udah berawan, rada gelap. Alhamdulillah. Oke, oke, kafe-kafe nih daerah gini, perumahan, kafe. Oh, ini udaranya dingin di sini. Kalau di tengah kota tadi panas. Tapi kok pas mendung ya. Muka-muka gak hujan nih. Loh. Lah kok gerimis teman-teman. Gerimis teman-teman. Teletik. Lah kok wis teletik ya apa iki? Muka ora hujan iki. Jangan hujan dulu. Aduh. Kalau hujan ya, kalau deres ya terpaksa tak putar balik. Di sini ini banyak perumahan ini. Perumahan-perumahan tok. Oh iya perumahan. Kita bentang nyasar nih ini nih. Benang perumahan itu. Oh ini tempatnya ramai nih, jalanan ramai nih tuh ya. Villa Bukit Tidar Awas. Oh ini tembusan Villa Bukit Tidar. Tembusin iko, no.
itu tembusnya museum zoologi kayaknya. Tapi lek udan deres piye iki? Kemungkin ora deres. Mudah-mudahan tidak hujan deras teman ya, itu agak gelap, udah teletik teman, teletik rintik-rintik maksudnya. Green Alina tak salib ini. Waduh, rintik-rintik tambah kerap tenan. Waduh, tambah kerap. Lo, kok tambah deras udah nih. Di kono padang padahal. Wow. Di tengah kota padang. Mau ngadem, mau mendinginkan kepala malah hujan dengan ada jalan mana nih ya? Penyataan kok ini jalannya halus ya? Aduh kok tambah terus sih kira piye gitu? Kono pawadang ini nih hujan. Malah tambah deres teman. Waduh, kita pakai waterproof dulu ya. Oke teman, jalan lagi teman, jalan lagi. Kita ini sudah berada di daerah kebun jeruk teman. Kebun jeruk, wah, jeruk cilik-cilik. Sudah masuk di perkebunan jeruk para warga. Oh, Dieng Wagir. Oh, saya mau naik ke atas ini. Panas loh teman-teman ya, panas tapi kok ini hujan. Panas tapi kok hujan. Iya, apa ini? Wah, masa Allah. Awas. Wah, saya tak naik ke atas teman-teman ya. Naik ke atas ini. Ini kayaknya ke arah Petung Sewu ya. Iya, ke arah Petung Sewu mungkin teman-teman ya. Pokoknya naik ke atas terus teman. Ikutin terus videonya ya. Mendinginkan tubuh teman-teman ya. Kepala. Tapi pas udan ya. Semoga nggak deres ya. Desa Tegal Weru, ini Desa Tegal Weru teman-teman. Nek munggah terus iki nandi iki? Kok ini arah Petung Sewu? Oh iya teman-teman, itu arah ke Petung Sewu. Itu ada gapuranya itu depan itu. Petung Sewu. Masya Allah. Saya nggak jadi pasang waterproof tadi soalnya panas bareng tak pasang mana mah aku dulu lah kok kerintik-rintik mana. Wis. Oh ini jalannya diperlebar teman-teman. SMP Negeri 1 Dau diperlebar ini, dicor pinggirnya mungkin karena banyak kendaraan yang lewat ya. Terus
Desa Wisata Selorejo. Oke, saya tak masuk Desa Wisata Selorejo dong ya. Tak masuk kebun-kebun jeruk teman. Kita jarang jalan-jalan di pinggir kebun jeruk. Tapi nggak masuk anu, nanti nggak masuk lokasi wisata sampai masuk-masuk bedengan itu atau kebunnya. Ini lewat jalannya aja teman-teman ya. Udah lama saya nggak lewat sini nih. Terakhir ke bedengan dulu tahun lalu. Motorku kelilipan nek. Tahun lalu ke bedengan saya lewat sini. Banyak orang menginap berkemah. Tuh. Wisata petik jeruk daerah sini banyak ini. Oke. Saya tak belok ke kanan. Kalau lurus itu ke bedengan. Saya tak belok sini. Sih bener gak ini? Bener tau rai. Bener non. Kok enggak tahu lewat kini aku. Dilewati saja dulu teman ya. Nanti kalau salah ya putar balik teman. Oh salah teman. Salah jalan ya. Naik terus. Oh. Eh ini muter-muter di kampung ini malah nih. Bukan sih ini. Kurang munggah didik. Yo naik-naik terus. Wis, hujannya sudah mereda, alhamdulillah. Sudah mereda, teman-teman. Sekarang ini jam 11, teman-teman. Wiki paling enggak-enggak enggak ini gini kah yang gini paling balok kesini teman-teman. Ini masuk kebun jeruk ya, bener pora ini. Mudah-mudahan betul teman-teman ya. Saya lupa ini. Lupa-lupa ingat. Perkebunannya ini. Bukan sini, teman-teman. Kudu iki kok ini. Jalan tembusannya ini bukan ini. Salah lagi. Tapi ada jalan lagi ke atas. Wih, jual beli kambing. Ini waduh sih. Di depan rumah selalu ada tanaman jeruknya teman-teman ya. Depan rumah harga ini. Sekarang ini jam 11 lebih 4 menit ya. Mungkin depan nih teman ya tembusannya jalan. Yang mau ke arah mana ya saya penanjuk. Yang tembusannya nanti ke Parang Teh Jauh ya iki kok. Ada balai desa. Kayaknya ini teman-teman. Ini kayaknya teman-teman ya. Itu balai desanya Bank BRI. Oh ini ya teman-teman. Jeruk pokoknya manis sama enak aja. Itu kemana itu? Kesana kemana ya teman-teman? Kemana itu ya? Saya tak
kira tak masuk sini dulu. Ini ke arah mana ini? Saya belum pernah ke sini nih. Kita belusukan ke dalam perkebunan jeruk, teman-teman.